kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Roma pasal 14 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Demikian firman Tuhan. Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Pada awal pasal 14 ini diingatkan agar jangan menghakimi dan jangan memberi batu sandungan bagi sesama. Nasihat ini disampaikan karena Paulus melihat adanya perdebatan di tengah-tengah jemaat di Roma, yaitu tentang hal makanan dan minuman yang dikaitkan dengan kerajaan Allah. Perbedaan dalam perdebatan itu membuat mereka menjadi menganggap diri paling benar dan yang lainnya salah. Sulit untuk menerima satu sama lain. Untuk itulah Paulus memberi nasihat ini. Kita tahu bahwa makanan dan minuman adalah kebutuhan jasmani yang sangat penting bagi tubuh manusia. Namun kita harus pahami, kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Bukan dari apa yang kita makan dan minum menjadi jaminan seseorang itu beriman atau tidak. Matius pasal 25 ayat 11 dituliskan, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Jadi, bukan dari apa yang kita makan dan minum itu pula menjadi jaminan seseorang menjadi pewaris kerajaan Allah. Makanan dan minuman hanyalah untuk kebutuhan jasmani atau tubuh agar sehat. Sedangkan untuk kebutuhan rohani, kita membutuhkan nutrisi melalui firman Tuhan. Maka jelaslah, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Barang siapa yang diberi tugas dan tanggung jawab dalam setiap pekerjaan dan pelayanannya, hendaklah ia melakukannya sebagai persembahan bagi Tuhan. Tidak mau dikuasai oleh hawa nafsu dunia, tidak mau dikuasai makanan, minuman, dan pakaian, maupun berorientasi pada uang. Hendaklah melalui apa yang kita kerjakan, kita dapat memuji Tuhan, melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan, dengan ikut menegakkan kebenaran, membawa damai sejahtera dan sukacita bagi sesama, seperti yang tertulis dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sehingga yang kita kerjakan dan layankan disukai oleh Tuhan dan juga dihormati sesama kita. Amin. Salam sehat, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.